Halo, 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 halo guys, halo guys yang dari manapun, jumpa lagi bersama channel Kak Cumara kembali. Apa kabar saudaraku semuanya? Mudah-mudahan karena semua sudah menekan dari asal ya, sudah menekan Allah SWT dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Terima kasih teman-teman, jangan selalu bersyukur teman-teman ya. Oke, Kak Cumara denger barongsai teman-teman. Kak Cumara langsung terjun, turun. Di mana barongsai itu? Kak Cumara mau lihatin sama bawa sepeda. Tuh sepeda. Tuh ada breng-breng-breng di mana. Kak Cumara mau lihat breng-breng-breng-breng. Barongsai. Tuh di sana kayaknya depan rumah belakang tuh. Tuh. Ramenan Mas Awang. Ada ular naganya tuh rame tuh. Rame banget. Thank you.
Oke teman-teman, Kak Jumar lihatin ini orang Cina pada ini jugetan sama ular naga, tapi ular naga bohongan gitu ya. Tapi sugreng banget karena dia punya raya ya, dia happy ya teman-teman ya. Kita sebagai deket di sini, Kak Jumar punya video. Jadi Kak Jumar baru makan, baru selesai 10 menit emang Kak Jumar matiin, aku mau turun mau tengok ini, pasti rame di bawah gitu. Akhirnya Kak Jumar tengok di bawah, ya taunya ada. Kak Jumar bawa sepeda Kak Jumar ini, lari dari rumah kakak, rumah kakak yang ini. Rumah kakak ini di sini, ini di belakang rumah kakak aja. Sekarang mau balik, rame. Pakai sepeda, paling enak tuh pakai sepeda teman-teman. Kemana-mana enak pakai sepeda. Itu udah dimasuki, nanti besok pindah lagi kemana lagi, orang yang manggil gitu ya. Jadi hari-hari pindah-pindah. Oke, naik sepeda lagi. Ini ada yang bawah pada nonton ya, pada tengok barongse. Ini Kak Jumar udah masukin area rumah kakak di sini.
Padahal tengok rame. Excuse me. Tengok rame-rame. Kak Jimar tuh kalau ada ramai kayak anak kecil suka gitu. Jadi kalau di rumah kalau ada takbir mursal gitu kan, rumahku bak orang punakan semuanya penuh di rumah aku. Tapi aku lari tengok itu, tengok takbir mursal gitu. Suka gitu. Oke, sudah sampai rumah kakak lagi. Tengok barongsai, barongsai. Ini udah sampai rumah. Kalau naik jalan kaki kan belum sampai rumah. Nah, tadi Kak Jemai baru buka lip, lipnya kebuka gitu. Tentunya depan rumah, di belakang rumah aja dekat gitu. Oke, okay. Naik atas. Pokoknya apa kalau bikin video tuh ada aja di Singapura. Asyik soal lagi ada ini ya, kalau mau pergi hari ini keluar pasti ada. Tapi Kak Jemai pokoknya malas keluar kalau kok. Nggak penting banget aku masa keluar gitu. Jadi kalau penting walaupun suka masalah tetap kasih makan keluar gitu. Kalau nggak penting males. Nanti kan kirim duit buat anak-anak untuk puasa ya, bisa makan enak gitu. Kalau kirimin duit ya nggak apa-apa, namanya orang tua kerja tuh buat siapa aja, buat anak, buat cucu ya kan. Yang penting kita diizini, itu nomor satu, diizini untuk namanya kerja ke luar negeri. Oke, cuma sudah sampai rumah lagi. Bentar teman-teman, aku mau ngelok pasti kelaku. Nanti kalau nggak dilok nanti orang curi, selalu dicuri orang kalau nggak dilok. Dilok sepedanya. Ini kuncinya Kak Jemar, Kak Jemar balikkan rumah. Ini udah sampai rumah kakak lagi. Tadi Kak Jemar udah ngelihatin, Kak Jemar punya box kirim box. Kan alhamdulillah tadi Kak Jemar makan apa sih itu, di belakang kok ramai banget, mungkin ada barongsai gitu ya, ada mungkin ada mesti kalau aja belakang tuh masih manggil orang barongsai pasti tiap tahun. Kalau tahun yang kemarin nggak seramai ini banyak, ini orang yang lagi ada dua ramai banget gitu. Tadi Kak Jemar makan belum selesai, Kak Jemar mau makan lagi karena aku mau bikin video barongsai tadi. Tuh Kak Jemar udah nyiapin kardus semuanya untuk kirim anak-anak kalau lebaran tuh. Anak-anak kasih kirim kardus barang apa, makanan, pakaian, semuanya masih happy teman-teman ya, karena ibunya kerja di luar negeri. Tadi Kak Jemar masak sayur pun ini belum lepas, Kak Jemar simpen masih di sini karena aku lari belakang dulu. Oke teman-temanku, sayangku semuanya. Kalau kalian suka video Kak Jemar, jangan lupa teman-temanku subscribe, komen dan share. Bye-bye, assalamualaikum, selamat malam, selamat tidur, mimpi indah, bye-bye, I love you so much, bye-bye, bye-bye, assalamualaikum.